Seni topeng banyak masyarakat sudah mengenal mengenai topeng lima wandah yang kerap dipentaskan dalam berbagai momen kegiatan seni dan lainnya. Namun di Cirebon terdapat seni topeng sikir. Berbeda dengan topeng lainnya yang memiliki gerakan yang lebih atraktif. Namun dalam seni topeng sikir, lebih halus, penuh dengan estetika dan nilai budaya. Bahkan sang penari yang memakai topeng putih melambangkan kesucian dan diiringi kidung dan lantunan zikir kepada Yang Maha Kuasa. Seni topeng zikir yang dipentaskan di Pendopo Panimbang Jati Cirebon untuk mengenalkan sebagai bentuk syiar. Selain tontonan, namun juga sebagai tuntunan. Ya, topeng zikir merupakan implementasi dari tari topeng Cirebon, khususnya di topeng Panji sendiri. Sejatinya tari topeng zikir ini sudah ada, cuman jarang diterapkan. Karena banyak yang diterapkan hanya pertunjukan saja, secara tontonan saja, tapi secara tuntunannya itu kadang kita tidak memperhatikan seperti itu. Topeng zikir ini berkaitan dengan zikir atau mengingat kepada Allah, karena sejatinya tari topeng Cirebon itu syiar untuk penyebaran agama Islam di tanah Cirebon oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Kegiatan yang digelar kelompok Sadar Kebuyutan ini diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai seni budaya yang memiliki nilai-nilai syiar Islam. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.